Masalah, gue tuh nggak pernah masalahin orang yang istilahnya miripin thumbnail gue lah apalah, asal jangan video gue yang lo comot terus dijadiin kompilasi gitu loh maksud gue. Kalau di Instagram masih malumin, karena gini loh, beda platform, karena itu secara nggak sadar itu juga mempromosiin diri kita juga di sana gitu loh. Iya. Menurut gue sah-sah aja, tapi kalau misalnya orang tersebut sampai harus pura-pura jadi gue kayak PUBG milih ya, manfaatin gue sebagai buat untuk manfaatin bisnis pokoknya, gitu ya. iya. Buat bisnis, di satu sisi juga manfaatin subscriber gua juga gitu kan. Kayak kirim inilah, kirim barang inilah, kirim barang inilah. Kan goblok kata gua gitu loh. Makanya gua laporin PUBG Milia kan gitu loh. Kalau sama yang lainnya santai-santai aja kayak Ayo Gaming ya, gua santai. PUBG kocak ya gua santai. Karena emang mereka nggak pura-pura jadi gua. Itu menurut gua fine-fine aja, santai. Karena itu kan buat jadi ajang istilahnya kayak semacam promosi kita di sana. Yaudah ya.